Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan berbagi tips mengenai sakit pinggang bisa disembuhkan dengan daun alpukat. Namun sebelumnya, silakan Anda like dan subscribe channel ini biar tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Memang benar, manfaat daun alpukat dapat menjadi obat sakit pinggang dan meluruhkan batu ginjal. Namun yang perlu Anda perhatikan, obat hanyalah perantara. Kesembuhan, niat, tekad yang bulat diiringi doa pada Yang Maha Kuasa lebih bernilai dibandingkan obat apapun. Cara membuat teh herbal daun alpukat. Pertama, sediakan beberapa lembar daun yang masih segar, bersih, dan tidak berlubang. Lalu, cuci hingga kotoran yang menempel di permukaan benar-benar hilang. Terus, rebus 2 gelas air, masukkan daun alpukat ke dalamnya. Tunggu beberapa saat hingga mendidih. Tak banyak orang tahu bahwa selain buahnya yang enak dan memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, ternyata daun alpukat juga mengandung sejumlah nutrisi yang bermanfaat dalam memelihara kesehatan serta mengatasi sejumlah penyakit. Angkat lalu diamkan hingga air rebusan tersebut hangat. Aturan minum atau cara mengkonsumsi, minumlah air rebusan daun alpukat 2 kali sehari, yaitu waktu pagi dan petang. Semoga tips ini bermanfaat, dan bagi yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe biar channel ini tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Semoga bermanfaat.